永春、葉文。Jadi kalau misalkan dia maju, kemudian ini 90, gapnya tetap saya kejepit. Ini biasanya dipakai buat cewek untuk melindungi bagian dada. Nah, tetapi pada saat saya membuka keluar, pada saat Tommy maju dan saya maju lebih dekat lagi, ini akan ketutup di sini. Posisinya itu rata semua, ya, bukan kayak T-Rex. Nggak ada guna. Contoh, Tommy mukul, kamu kayak T-Rex, nggak ada guna. Ini tetap masuk. Tapi kalau saya rubah sedikit, ini saya buat lurus. Kenapa nggak bisa di tengah? Ini, kalau saya ngepam di tengah dengan posisi tadi, pam saya nggak akan sempurna. Ini ada gap. Kalau saya paksa masuk, pergelangan saya nggak enak, ya. Ini kan di tengah nih, tengahnya saudara Tommy, ya. Ini ada gap, ini nggak perfect pamnya. Pom sama nomor 6, yang seperti saya jelaskan kemarin nih sama siapa, sama Mas Brian ya, Mas Brian, Pak Eka, terus sama Mas Mario. Jadi bom itu bukan dari samping sini langsung naik ke depan, ya. Tapi dia harus muter, kayak bentuknya spiral. Jadi kalau misalkan saya gerakan pelan tuh bentuknya kayak gini. Nah, yang sering terjadi sekarang waktu ngebom, bahunya naik. Ini salah. Kenapa? Karena teman-teman lihat ini saya open. Open banget. Yang bener itu bomnya itu adalah jangan pernah kasih lihat ketiak kita secara utuh ke lawan. Cukup segini. Jadi bahu sama siku itu satu jajar, ya. Sudut, oh ya, dari atas dulu ya. Ini sama ini sejajar. Pergelangan ini lebih rendah dari siku, ya, lebih rendah dari siku. Nah, kenapa harus lebih rendah dari siku? Oke, sekarang gini, kita praktekkan pelan-pelan ya. Kalau misalkan saya rata nih di sini ya, ini saya sejajar. Kalau Tommy masuk ke depan dan terus, muka saya akan pukul karena ini sejajar. Tapi secara body mekanik, kalau ini saya miringkan, waktu Tommy ke depan, dia akan ngebuang samping karena bentuknya yang miring. Ya kalau dia tetap masuk ke tengah, ya memang bakal ke tengah. Tetapi secara dia posisinya lurus, ini akan membuang ke samping karena ini melandai, ya. Nah, kemudian sudutnya dalam itu sama, jangan sampai 90 derajat, berat, kasihan bahunya. Tapi ini harus membuka sedikit, tapi tidak boleh lurus begini. Ini nggak ada efek, sih, nggak ada fungsinya. Ya, jadi bong itu bukan lurus. Terus juga jangan sampai pas ngebong itu ininya di atas, nggak balance, goyang. Oke, nah dari bong berubahlah ke tansel. Jadi di nomor 6 itu 3 gerakan, jangan dijadiin satu. Itu jadi cuma 2. Sebenarnya bong saw, hansori, tansaw, pam. Pamnya kemana? Kalau di kita, pamnya ke arah ulu hati sini. Kalau old school, pamnya ke dagu. Ya, kalau ke dagu nggak masalah. Tapi kalau ke dada itu problem. Karena ini kebuka juga gapnya. Ya, paham ya? Jadi, ya. Pam itu nomor 6, kalau nggak ke bawah,
supaya perfect palmnya atau ke dagu. Karena kalau ke dagu kan ini jari-jari kan nggak kepake. Kan? Nah, kalau Tommy lihat saya, nah ini pas kan ke dagu. Tapi jangan ke tengah, karena nggak akan bisa kepake. Nah itu palm strike yang keempat di Shaolin Tao. Ya, jadi nomor 2 kan, 4, 5, dan 6. Kalau kita, saya pakainya yang bawah. Kenapa saya nggak pakai yang atas? Karena saya supaya 4-4-nya itu kalau digabung jadi 2 itu jadi bentuk Popeye atau push hand. Ya, bentuk Popeye. Ini kan 6, digabung sama 4 atau digabung sama 2. Atau ini 5 digabung sama 2. Kalau di sini berarti digabung sama 2 6. Ya, makanya ada 4. Saya anggap itu adalah 4. 4 bentuk palm strike. Oke. Nah, sekarang yang terakhir nomor 7. Nomor 7 itu yang sering saya lihat seperti ini. Buat apa? Nah, itu dulu. Kalian harus paham dulu, itu buat apa? Buat melepasin tangan. Pegang, lepasin tangan. Bisa lepas? Berarti salah. Kalau kita nggak bisa lepas, berarti salah. Nggak bisa dipakai. Ya, makanya waktu yang remaja-remaja ini latihan, dia dengan gampang aja begini. Itu nggak bisa dipakai, karena fungsinya nggak ada. Tetapi harus berlawanan. Yang ini menghadap ke bawah, yang ini harus menghadap ke atas. Lapaknya ya, ini menghadap ke bawah, ini menghadap ke atas. Kemudian kita slide dan diputer bersamaan. Waktu yang ini muter ke atas, yang ini muter jadi ke bawah. Dan begitu. Dorong dan tarik semua dari situ. Nah, sekarang kita pakai nih. Oke. Kenceng ya. Biar nggak dibilang bohongan. Hoax. Ya, jadi waktu saya puter dan ini saya muter, akan lepas. Ya, kencengin. Ya. Jadi waktu dari sini, tep, lepas. Nah, logikanya sekarang di mana? Kenapa waktu ini nggak bisa lepas? Saat kita muter, kita akan membuat cengkraman ini hilang. Ya kan? Karena ini cengkram nih. Kita muter, dia akan membuat udara kan? Yang asalnya nempel, nggak ada celah, tiba-tiba ada celah, baru di sini masuk. Gitu, sekarang dicobain. Nah, barulah si lintaunya ada fungsinya. Tapi itu bentuk basic ya, ini bentuk basic. Ya, ini bentuk basic. Nah, bentuk selanjutnya dari nomor 7 itu adalah pada saat dipegang, kanan ketemu kanan, kita bisa pakai tansau untuk melepas. Kan itu nih, ya, untuk tansau pakai. Oke. Semakin dia keras, semakin bodinya nggak enak. Kalau misalkan dia keras terus dia tiba-tiba memukul, cukup tansau. Tangan ini udah lepas. Maksudnya udah nggak kena. Baru tangan ini yang melepasin. Oke, okay. Sekarang bagaimana kalau kanan ketemu kiri? Kanan ketemu kiri, nggak bisa pakai tansau. Kerasin. Kalau begini, konsepnya adalah kita pakai bong. Nah, bongnya pun sama kayak tadi ya. Kalau misalnya kita cuma lift up doang, bongnya nggak akan fungsi. Kerasin. Ya, saya mau ngebong,
begini doang, nggak ada fungsi. Tetapi kalau kita membuat spiral sekarang, saya membuat spiral, artinya saya akan lift up tangannya Tommy dulu, perasin ya. Terus kemudian saya buat spiral, minimal ya, ini udah lepas cengkraman, udah beda bentuknya. Tadi itu begini, ya kan, perasin ya. Lapak saya ngadep ke sana kan, pada saat saya bong, lapak saya ngadepnya ke sana. Ya, nah dari sini kalau misalnya udah bong, itu tinggal lepas. Itu konsep yang dari posisi begini. Ya, nah atau juga bisa dari posisi begini kanan sama kanan, misalkan tan sao, kemudian saya balik, itu bisa. Tapi masuknya dari ansal dulu, selalu diputar. Ya, itu nomor 7. Dan yang dilanjutin dengan pukulan beruntun. Nah, pukulan beruntunnya juga ikut pukulan yang pertama, yang saya jelaskan tadi, pergelangannya keras, bukan begini. Jadi kalau begini, maka pukulan beruntunnya akan begini. Ya, bayangkan kalau ini adalah objek yang saya pukul, maka pukulan saya jatuhnya seperti itu. Tapi kalau saya pukulnya dari awal seperti ini, otomatis pukulan saya itu seperti numbuk. Numbuk secara horizontal. Ya. Baru dah setelah change punch ditutup. Nah, dari awal sampai akhir konsep dasarnya yang tadi saya bilang center line terus tetap facing ke depan. Kemudian relax, dalam arti kata bahu kita harus benar-benar turun, nggak boleh naik. Jadi kayak sulu misalkan, jangan sampai latihannya begini, baunya naik tapi tetap turun. Ya, nah yang dinamakan relax itu kan bukan berarti harus tegang, tapi bukan berarti harus lemas. Seperti misalkan tadi, relax itu nanti ada hubungannya dengan body mekanik. Kalau kita memakai body mekanik, kita anggap bahwa itu posisinya relax. Otot kita tegang karena pergerakan otot. Pergerakan persendian, sama seperti kita yun, kemudian waktu kita bentuk musau secara tepat, di sini kan bereaksi ototnya, kemudian waktu kita tansau, kalau jari-jarinya rapet, teman-teman bisa ngerasa di sini akan mengeraskan. Nah itu bukan tegang, tapi itu karena mekanik jari-jari kita di sini yang membuat otot kita di sini bereaksi. Itu nggak masalah, itu benar. Ya, bongsau pun sama. Waktu tangan kita begini, ini akan lembek. Tetapi pada saat kita twist ini ke sana, di sini akan mengeras. Jadi membentuk seperti wall, benteng. Karena pergerakan pergelangan. Gitu. Ya, hal-hal itu yang harus disadari waktu kita latihan-latihan shiryu-tau. Entah itu shiryu-tau di perguruan sendiri, shiryu-tau bentuk perguruan sendiri, ataupun standarisasi, hal-hal kayak gitu, menurut saya, perlu diperhatikan supaya shiryu-taunya itu bisa dipakai pada saat latihan drill. Latihan mukul, latihan tansong, latihan paksao. Ya. Nah, baru udah di situ, nanti konsep-konsep shiryu-tau masuklah di cumkyu, masuklah di jiwa, masuk di permainan boneka kayu. Ya, terus konsepnya juga bisa dipakai di permainan lompung dan lain sebagainya. Nah, itu yang bentuk shiryu-tau yang ingin saya tekankan supaya diperhatikan. Paham cara pakainya. Tadi saya jelaskan cuma contoh simpelnya doang.
Tetapi dengan contoh simpel, ya mudah-mudahan teman-teman waktu latihan sidintau selalu ingat, ya fungsinya seperti itu. Gitu. Ada pertanyaan? Silahkan. Ada yang mau nanya? Yang nomor 5 itu kok bentuk yang gini tuh gimana sih? Tadi belum dijelasin yang ini. Bentuk apanya? Yang bawah sih. Gancok? Maksudnya? Itu ini atau ini lurus? Oh, itu. Ini sebenarnya nggak lurus ke sana. Jadi jangan sampai begini. Tapi ini agak bentuk sedikit. Karena waktu kita gerakin tangan ini kan ini mengeras kan. Beda kalau kita begini kan. Ya. Tapi memang ada sebagian yang seperti ini, nggak masalah. Selama jarinya rapetin. Biar dia ada kontraksi sini ototnya. Jangan sampai begini. Ini nggak ada. Ya. Jadi ini nggak jadi signifikan banget mau begini atau mau begini sama aja. Karena waktu kita gantong ya. Nah, jadi mudah-mudahan sudah saya jelasin ya, teman-teman yang ada di sini, latihan sulintongnya bisa lebih terarah. Gitu. Kan masing-masing udah hafal nih. Nah, sekarang bentuknya kayak begitu. Terus juga tadi saya jelaskan di awal soal kenapa sulintong di sini kok Dani sulintongnya lain, saya sulintongnya lain gitu. Nah, itu juga tadi di awal saya jelasin. Ya. Jadi kalau udah latihan standarisasi bentuk sulintongnya, saya nggak akan nyuruh pakai perguruan punya. Saya nggak mau kecampur. Jadi tetap disiplin. Standarisasi ya udah latihan standarisasi. Kalau mau latihan sulintau perguruan ya udah sulintau perguruan. Tetapi walaupun standarisasi atau perguruan, poin-poin yang tadi saya jelaskan itu jangan sampai lupa. Ya, karena bedanya kan nggak terlalu jauh. Ya, kalau teman-teman yang tadi udah lihat saya sama Dani bersebelah-sebelahan saling sirimtau, kan bentuknya nggak jauh beda. Paling beda cuma 10% doang. Mungkin 5 kali, karena nggak banyak banget. Ya, karena saya pun merubahnya hanya sedikit-sedikit aja yang kira-kira itu cocok buat saya. Gitu. Mungkin suatu hari Tommy punya sirimtau tersendiri, tetapi tidak menyalahi sirimtau yang udah pernah saya kasih, tidak menyalahi sirimtau yang umum gitu. Tapi dia nambahin sesuatu. Tapi itu mungkin cocok buat dia, belum tentu cocok buat Michael, belum tentu cocok buat saya. Itu it's okay. Ya, yang penting bisa dipertahankan, dipertanggungjawabkan.